Halo semuanya, saya Tarik Oppa. Sebenarnya sudah lama kita tidak bertemu. Dulunya terima kasih kepada Anda semua karena menunggu video saya. Hari ini saya akan coba bercakap tentang yang mana berbeza antara MACD Malaysia dan MACD Korea. Video ini juga boleh sebab orang Korea termasuk saya suka MACD Malaysia dan jom. Sebab yang pertama, McDonald's di Malaysia menjual menu nasi. Tapi dalam McDonald's di Korea, tak ada menu nasi. No, God! Di McD Malaysia ada nasi lemak McD dan nasi dengan ayam goreng. Jadi banyak orang Korea terkejut apabila mereka melawat McD Malaysia kerana ada menu nasi. Dalam pendapat saya tak tahu kenapa tak ada menu nasi di McD Korea. Saya rasa kalau ada menu nasi di Korea juga, itu akan sangat terkenal di Korea juga. Yang kedua, apabila saya melawat McD Malaysia, kali pertama, saya sangat terkejut kerana di McD Malaysia ada pump, ketchup, dan chili sauce pump. Kerana di Korea, tak ada. Kalau anda semua melawat McD Korea, mereka hanya memberi ketchup packaging hanya satu saja. Jadi, kepada saya rasa ini tidak cukup untuk makan french fries. Jadi, di McD Malaysia, saya suka pump kerana saya boleh tambah sos as much as saya nak. Yang ketiga, di McD Malaysia juga punya salt dan pepper. Tapi di McD Korea ini juga tak ada. Apabila saya pergi McD Malaysia dengan kawan-kawan Malaysiaku, mereka beritahu kepada saya macam mana makan potato chips dengan lebih sedap. Mereka beritahu di atas potato chip scatter pepper dan itu menjadi lebih sedap. Jadi saya coba, saya juga rasa itu lebih sedap daripada potato chip biasa. Yang keempat, hamburger packaging. Di Malaysia, kalau saya memesan hamburger ada di dalam box. Tapi di Korea, tak ada box packaging. Hanya ada paper wrap. Saya rasa, saya pikir box packaging itu lebih comfortable. Dan kita boleh koyak box packaging box atas dan dalam box kita boleh tambah chili dan ketchup sauce juga. Yang akhirnya, McD Malaysia punya 100+, tapi di Korea tak ada 100+. Saya pernah makan banyak kali McD di Malaysia. Saya selalu memesan Big Mac set dengan 100+. Tapi saya rasa combination dengan hamburger dan 100+ itu sangat terbaik. Tapi yang sedih ialah McD di Korea tak ada minuman 100+. Jadi saya rindu McD Malaysia. Okay, seperti ini hari ini saya cuba bercakap tentang yang mana berbeza antara McD di Malaysia dan McD Korea. Secara pribadi, saya rasa McD Malaysia lebih sedap daripada McD Korea. Saya rasa McD di Malaysia ada banyak servis untuk customer seperti chili dan ketchup pump dan garam, lada dan packaging juga. Tapi unfortunately di McD Korea tak ada servis seperti itu. Jadi saya nak balik Malaysia lagi. Terima kasih kerana tonton video saya dan saya akan cuba membuat banyak video yang menarik. Terima kasih kerana tonton video saya dan sampai jumpa lagi. Bye bye. Jumpa lagi.